Jadi macam saya sebutkan tadi, sekarang MAB merupakan salah satunya PBB yang khusus kepada OKU. InsyaAllah di bawah Datuk Ras Adiba juga, kita bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan drive-thru juga untuk OKU. Selain daripada mobile team yang akan turun ke OKU center ini. Jadi instead of they going out, kitalah turun ke sana dan memberikan vaksin. Jadi lebih memudahkan mereka juga. Soon, ya. Dalam masa terdekat, insyaAllah. InsyaAllah dalam bulan Jun, Datuk. Ya, insyaAllah. Di sini? Ya. Bukan di sini. Di tempat lain lah pula. Tapi di Klang Valley. Oh, di Klang Valley. Ya. Berapa tu? Mungkin berapa jumlahnya tu? Ya, so far yang ini yang akan dalam masa yang terdekat ni, satu dalam, I think dalam by next week lah.